bahan untuk sambal pete. Setelah ini saya akan blendernya ya, sudah saya siapkan. Setelah di blender, kita mulai masak ya. Kita masukkan dulu minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan sambalnya. Sekarang kita tumis bahan-bahan yang tadi di blender sampai kecoklatan. Kita lagi bumbunya akan berubah warna coklat. Nanti kita masukkan tepungnya, tumis-tumis lagi. Setelah bumbunya mulai terlihat coklat dan harum, sekarang kita masukkan petainya. Semua bahan-bahan dan petai ini sudah saya cuci terlebih dahulu ya, kalian. Kita goreng-goreng lagi sampai petainya layu. Baunya harum sekali dan wow, menggelegar, cetar banget baunya. Setelah ini kita masukkan gula secukupnya dan penyedap ya. Sambalnya sudah hampir jadi nih. Wow. Kita nantikan ya. Kita siapkan dulu adaknya. Oke, pelan-pelan. Thank you.
Ini dia sambal petainya yang menggelegar sudah jadi. Siap dihidangkannya. Silakan mencoba di rumah.